Pemirsa, pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang meminta Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa baru dalam penggunaan ganja untuk medis mendapatkan beragam tanggapan. Selama ini MUI melarang penggunaan ganja tanpa pengecualian. Permintaan penggunaan ganja untuk kepentingan medis semakin besar akhir-akhir ini. Sementara hingga saat ini MUI melarang dalam penggunaan ganja. Untuk itu, Wapres Ma'ruf Amin meminta MUI mengeluarkan fatwa baru tentang penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Partai Perindo melalui DPP Bidang Hukum dan HAM angkat bicara terkait kajian penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Partai Perindo ingin pihak terkait saat melakukan kajian agar mempertimbangkan masukan dari masyarakat terkait ganja tentang kebutuhan medis. Pada prinsipnya Partai Perindo sangat mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Kalau kemudian masyarakat memerlukan betul-betul ganja untuk medis, tentu kita harus dukung itu. Tapi tentu saja harus diatur dengan sangat-sangat ketat. Karena walaupun narkotika ini dilarang di negara kita, tapi kan kadarnya juga sampai sekarang masih membahayakan.